Putri Wahid Hasim Bangil. Pak Erick Thohir, Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia juga anggota kebesaran Bangsa. Juga nanti ada kesudahan. Karena beliau juga ikut tanpa ngomong-ngomong. Baik, matur nuwun baik, bangga sekali kami tepuk tangan sekali lagi. Hasil yang kain. Dari satu santri. Sini. Mengadapnya luar biasa promosinya pasti kalimatnya dia sangat tinggi. Cita-citanya jadi apa? Istri menteri bukan kan? Cita-citanya ingin mendirikan pondok pesantren. Masya Allah. Kalau ingin mendirikan pondok pesantren, yang terpenting kita harus melakukan apa? Kerja keras, ya, kerja keras dan harus punya kapabilitas. Kerja keras adalah kunci. Kita bisa bermimpi apapun, tapi kalau mimpinya tidak dikerjakan, itu hanya mimpi. Mimpi itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan setiap harinya dan sebaik-baiknya. Dan mimpi itu akan terjadi kalau kita juga punya kapabilitas, kemampuan. Kalau cita-cita itu kita tidak bergotong royong, kita tidak bekerja keras sama-sama, cita-cita itu